material dengan sukarela sangat kami mengucapkan sangat-sangat terima kasih. Semoga amal baik bapak-bapak dan semua sekalian mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dan kami sebelumnya kepada semua pihak, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu secara material maupun materi dengan sukarela, sangat kami mengucapkan sangat-sangat terima kasih. Semoga amal baik bapak-bapak dan teman-teman sekalian mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dan kami kalau ada urusan pinjam-pinjam di antara adik saya, kalau ada ini bisa nampilkan kepada kami atau adik kami Agus Yulianto maupun Ibu Kusmiati supaya tidak ada ganjalan dalam menuju ke buah Allah SWT. Bagi para takziah hadirin yang mau ikut sudah sediakan armada atau bus alam di sudah ada. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali. Kalau ada di antara keluarga kami yang kurang berkenan dalam mungkin ya katakan mohon saya posto dan kira-kira penggali untuk masa penyesami dalam menunggu waktu saking itu waktu akan harta do jonakan aku sampai pergi sedoyo sampai kelapa dari saya. Semoga dengan sakit kau aturakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir adalah pemberangkatan jenazah yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Warsito. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita ketahui yaitu bahwa Ibu Hajah Rina Sri Haryati dalam usia 52 tahun sambut-sambut wakil pengasahan pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mulai dalam mengatakan mungkin-mungkin Ibu Hajah Rina Sri Haryati yang jadi pun ngajak wakil pun Allah Subhanahu wa ta'ala kanti husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Ramilu satu menuju pergerakan terakhir tahun kesaktian Bapak Ibu Sekuyo naliko sugeng ibu Ibu Hajah Rina Sri Haryati tiang sae nopo sae sae nopo sae ahli khair khair alhamdulillah al-fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maju satu langkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Ibu Hajah Sri Rina Sri Haryati sampai di 19 peristiwa terakhir jalan dengan lancar di perjalanan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, demikian lagi acara peringatan jalannya. Yang terakhir kami mohon maaf apabila ada yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sini kepala. Nggih, berarti dibalik. Oh, dibalik. Oh, mereka berarti. Oke, mungkin mawon kita mawon. Oke. Terus. Ini Masuk sini apa? Terima kasih.
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Mula yen ana malaikat Allah loro takon marang sira. Aja nganti sira wedi lan dredeg mengerti ya. Sira malaikat loro iku padha-padha matur Gusti Allah. Yen malaikat loro iku teko lan nglungguhke sira, serta takon mangkene. Hei Gurina, sapa pangeranmu? Apa agamamu? Apa atikamu? Ngendi kiblatmu lan apa sing mbok ucapke nalika sira urip lan mati? Mula jawaben kanthi tegas lan mantep, Allah pangeranku. Yen sira ditakoni ambal kaping pindho mulo jawaben Allah pangeranku. Yen ditakoni diambali maneh kang kaping telu mulo jawaben kanthi tegas lan mantep. Ora perlu wedi, Allah pangeranku Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku kitab Al-Qur'an panutanku, Ka'bah kiblatku. Salat limang wektu kewajibanku, muslim muslimat dulurku. Urip lan patiku tansah netepi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo nate ngendikan.
Bintilono temenan hajah sing tak ajar di marang sira iki. Kelingo, menawa sira wis manggon ing alam barzakh ku meko kiamat. Yaiku wektu para makhluk ditangake saka kubure. Ngerti yo. Menawa pati iku hak, alam kubur iku hak, nikmat Allah iku hak, siksa kubur iku hak, ditakoni malaikat mungkarnake iku hak, dino ditangke makhluk iku hak, hisab iku hak, syafaat Kanjeng Nabi Muhammad iku hak, neraka iku hak, surga iku hak, ketemu Gusti Allah iku hak, lan Allah bakal nangake manungsa saka kubur iku hak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masabahna wa masafana wa salam.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wasilah wa rahmah wa barakah sallallahu alaihi habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'i ikhwani fi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal amil wal mulk wal mutalikin wal mutalikin wa jami'i mutaiti wa jami'i mu'ala wa jami'i qurabin wa syuhada abdul qadir jani wa ila jami'i ahli kubur min al-muslimin wal muslimat wa al-anbiya wal mulk ima syari'at wa ma'urid wa barulah wa bakhla wa al-nahutin wa raqi Mbaknya Jami'il Muslimin.
Butuh lo maafin. Kan butuh langsung ya, Mas. Pesanipun. Butuh dimaafin ya, Mas. Mbak, Pak Slamet, omahe kok bengang kula mboten maafke. Ah iya. Kula malah kula dukan. Mula dadi wong iki aja. Ngono iki kula dukan ngono. Salah kowe. Nggih to. Heeh. Kowe wong sing adigan ati. Kula ngoten. Samingan kumpulanmu kula ngoten. Karo Kartoyo. Kartoyo. Heeh. Gaweanmu napa? Ibu tuh mau suara duduk-duduk karo ngene iki gigi-gigi itu was-was. No. Mesti ibu itu kaisar. Duduk-duduk itu kan duduk kaisar. Heeh. Kan? Niku sing jeplok mbake pembantu apa? Heeh. Senes kaisar kok. Ibu tuh zamane belum di Indonesia tuh ben kaisar gambar bakatnya itu kan enggak boleh kan. Heeh. Agama kan itu enggak boleh. Nah itu sampai sekarang yang kaisar itu masih was-was misalnya untuk bosan drama bosan dina misalnya di Nepal ini juga pernah lah gape maksudnya dia apa emosi masih pernah kelor-kelor nih kalau tak puji ya misalnya puji masih narko kan udah mantul tapi puji masih narko puji kan sih tapi nilai-nilai loh